Halo, selamat datang kembali di channel Ramli React. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua luar biasa. Dan untuk video hari ini saya akan melakukan video reaksi dari apa request salah satu dari kalian di kolom komentar untuk saya melihat video dari Dicky Ryan setelah saya melakukan video reaksi Fanny duet dengan suaminya. Mas Dicky Ryan, saya diminta untuk lihat juga cover song yang dinyanyiin sama Mas Dicky. Jujur saya nggak tahu Mas Dicky Ryan juga melakukan cover song di channelnya. Dan setelah saya lihat, ya benar cukup banyak cover song yang ada di situ. Tapi karena requestnya lagu Ebit GAD, ayah ya, diturunin buat ayah. Jadi saya putuskan untuk reaksiin video ini. Oke, kalau kalian baru di channel ini dan kalian ada di sini karena Fanny Fabiola atau Mas Dicky Ryan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel ini. Dan makasih yang udah subscribe channel ini. Langsung aja kita lihat videonya. Dicky Ryan. Tersimpan selaksa peristiwa. Suaranya agak mirip sama Mas Ebit GAD ya. Turan dan hempasan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang semakin sangat, kau tetap bertahan. Jadi lagunya juga dimainkan dengan apa ya, warna yang sedikit sedikit beda temponya, sedikit dibuat lebih soft ya, dan cara menyanyikannya juga dibuat sedikit berbeda dari Ebit GAD ya, dan lebih terasa apa, lebih emosinya, lebih emosional memasti kalian nyanyiinnya. Jadi ini bagus sih. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Saya suka sih cara Mas Dicky Ryan mengaransemen lagu ini untuk jadiin cover song itu, pada pertama petikan gitarnya dan juga suara pianonya. Jadi bener-bener kayak terasa nuansa yang berbeda dari lagu ayah ini. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dimiliki kita, tapi kerindu
banyak menanggung beban. Cara Mas Deki membuat lagu ini bisa dinyanyikan dengan apa irama rhyme dari vokal yang nggak terlalu nanjak atau nggak terlalu kayak versinya Ebit Ade dibuat sesoft mungkin tapi merdu dan indah, itu harus diacungin jempol luar biasa. Dan saya sangat-sangat suka sama suara aransemen musik dari pianonya, itu keren banget, bikin lagu ini terasa beda banget dan nuansanya nuansa yang apa ya, dengan warna tersendiri, keren banget. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Gue sampai terbawa guys, maksudnya nikmatin banget cover song penampilan Mas Deki di video ini. Dia benar-benar bisa bawain lagu ini dengan warna-warnanya sendiri ya. Jadi kayak beda aja, tapi tetap enak untuk didengar dan dinikmatin. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Banyak menanggung beban. Oke guys, saya udah lihat video cover song dari Mas Deki yang menyanyikan lagu Ebit Ade Ayah. Bagus banget dibikin aransemennya sedikit berbeda dari lagu aslinya. Mas Deki juga nyanyi ini juga dengan suara yang merdu, sangat emosional dan dibikin sangat apa ya, soft ya, luar biasa banget. Aransemen musiknya juga top. Jadi itu aja reaksi dari saya, mudah-mudahan kalian suka dan makasih udah nonton, gabung channel ini, tinggalkan komen, jangan subscribe untuk dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video reaksi berikutnya dari Ramli Reacts. Bye bye.